Okay, yo, hello guys, balik lagi di Uplus Fire. Okay, teman-teman, balik lagi dengan aku, teman-teman. So, kembali lagi bersama aku, Bobai dan juga Upin dan Pin. Okay, teman-teman, di video kali ini kita akan main lagi Minecraft Noob versus Pro versus Seker nih. Okay, sekarang tantangannya membuat kandang lagi nih. Okay, dan kandang kali ini kandang apa, Ipin? Iya, Bobai, kali ini kita akan melanjutkan lagi membuat kandangnya SCP. SCP. Wow, SCP lagi nih teman. Oke, SCP apakah kali ini? Coba kita lihat dulu. Teman-teman tebak saja. Ini warnanya begini, enggak ada warna merah di tengahnya ini. Coba kita lihat lagi patungnya. Wow, ternyata ini SCP. Kalian pasti tahu lah, itu SCP 173 guys. Oke, ini SCP kacang, berbentuk kacang begitu ya. Bentuknya seperti kacang guys. Oke, jadi sebelum kita akan memulai tantangan membuat kandang SCP 173 ini teman, bagi kalian yang mau subscribe channel ini silahkan subscribe dulu teman, supaya aku dan juga Upi dan Ipin tambah semangat membuat video tiap harinya dan juga bantu di like video ini sampai 1000 like lebih teman. Oke teman-teman, jadi SCP apa lagi nih yang akan kita akan buatkan kandang berikutnya? Coba request di kolom komentar guys. Oke, langsung saja kita akan membagikan ketiga patung SCP 173 ini. Oke, yang akan menjadi noob adalah si Upinya seperti biasa guys. Ini dia patung SCP nya SCP berbentuk kacang 173 ini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, ini dia SCP nya oke, matanya warna hijau dan ini mulutnya berdarah gitu ya. Kata si Ipin mukanya kayak monyet. Oke, teman-teman biarin aja, kita akan lihat di sebelah sini. Oke, oke, katanya SCP ini sangat menyeramkan guys, apakah benar? Dan jika kalian tahu tentang kekuatan SCP 173 ini teman, coba komen di kolom komentar bagaimanakah kekuatan SCP 173 ini. Oke, seperti itu, jadi Upin kamu sudah siapkan membuat kandang SCP 173 ini? Iya, aku sudah siap nih. Oke, si Upin sudah siap nih teman. Next, berikutnya kita kalian sini adalah patung SCP 173 punya si Ipin. Kata si Ipin jika kita berkedip mata kita akan dicekik. Apakah benar? Oh, ternyata saat SCP 173 ini dia mencekik gitu ya. Oke, teman-teman, kita langsung saja melanjutkannya lagi. Di sebelah sini patung kedua SCP 173 punya si Pro Ipin. Kita akan lihat guys, di sini mukanya jelek sekali. Oke, kok wajahnya memanjang gitu, kepalanya memanjang begitu guys untuk SCP nya si Pro Ipin. Oke, coba kita lihat dari belakang. Wow, kata si Ipin ini villager. Di belakang kok pantatnya hitam gini. Apakah ini guys pantatnya SCP? Oke, pantat jelek kata si Upin. Coba kita kalian si Upin punya. Enggak ada ya. Ternyata punya si Ipin punya begini ya. Kata si Ipin emang gitu. Oke, ternyata memang begitu SCP 173 nih. Oke, kata si Upin berak di celana. Oke, okay, so Ipin kamu sudah siap kan membuat kandang SCP 173 ini? Iya, aku sudah siap nih. Oke, okay, teman-teman, next berikutnya kita lihat di sini patung SCP 173 punya Hacker Boboy. Oke, okay, dan ini dia patung SCP 173 punya Hacker Boboy ini. Oke, okay, ini dia matanya warna hijau. Bentar, ini matanya, terus ini apanya, guys? Oh, ternyata ini mulutnya ya. Mulutnya sobek gitu atau gimana nih? Oke, okay, coba kita lihat dari belakangnya lagi, pantatnya juga berak di celana nih. Pantatnya teman hitam begitu ya. Oke, coba kita lihat bawah begini dan dia akan mencekik kalian teman. Ini SCP yang paling menyeramkan nih. Oke, langsung saja kita akan memulai tantangan membuat kandang SCP 173 ini teman. Oke, kita akan langsung saja guys. UPP sudah berada di posisi mereka masing-masing. Ini si Ipin dan si Upin juga. Oke, jadi pertama-tama guys, dalam membuat kandangnya ini aku akan taruh dulu dengan blok warna merah. Kita akan hitung sampai 4. 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu disebelahnya lagi teman. Oke, 1, 2, 3, dan 4. Oke, lalu kemudian kita akan taruh dengan blok krem gini ya. Oke, terakota putih namanya. Oke, bukan krem ya. Kita akan hitung sampai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 guys. Oke, setelah itu disebelahnya lagi, kita akan hitung sampai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 ya. Oke, lalu kemudian kita akan taruh dengan blok warna merah. 1, 2, 3, dan 4.
Kemudian kita akan taruh dengan blok warna hijau begini. Oke, kita akan bentuk seperti ini, guys. Oke, begini ya. Lalu kemudian kita akan taruh dengan blok zamrud atau emerald begini. Lalu setelah itu kita akan taruh lagi dengan blok warna hijau seperti ini ya. Oke, jadinya seperti ini, guys. Dan setelah itu kita akan taruh lagi dengan blok warna merah 1, 2, 3, dan 4. Oke, lalu kemudian kita akan taruh dengan blok terakota putih lagi. Kita akan hitung sampai 15 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 nih. Oke, setelah itu kita akan taruh lagi dengan blok warna merah, teman, begini. Oke, dan setelah itu kita akan taruh dengan blok warna hijau. Oke, 1, 2, begini ya. Oke, seperti ini. Lalu setelah itu blok zamrud, kemudian blok warna hijau lagi. Oke, begini, guys. Dan setelah itu kita akan taruh lagi dengan blok warna merah begini. Oke, seperti ini. Oke, tinggal kita kesambungkan saja di sini. Kita akan taruh terakota putih, guys. Oke, kita akan samakan seperti itu lagi. Kita akan taruh dulu dengan blok warna merah. Oke, 1, 2, 3, dan 4. Lalu kemudian kita akan taruh lagi dengan blok hijau, teman. Oke, begini. Setelah itu emerald lagi, kemudian begini lagi, guys. Oke, begini, kemudian tekan taruh lagi dengan blok warna merah, teman. Oke, setelah itu kita hitung sampai 15, 1, 2, 3, 4, 13, 14, dan 15 nih. Setelah itu kita akan taruh lagi dengan blok warna merah, teman. 1, 2, 3, 4. Kemudian blok warna hijau lagi. Oke, teman, begini. Setelah itu sini lagi nih. Oke, lalu kemudian kita akan taruh lagi dengan blok warna hijau nih. Oke, guys, seperti ini. Dan setelah itu blok warna merah nih. Oke, begini. Lalu kemudian kita akan sambungkan saja seperti ini, guys, jarinya nih. Oke, kemudian, guys, kita akan taruh dengan pagar netherite di atas sini ya. Oke, begini. Seluruhnya, teman, kita akan taruh seperti itu. Ini untuk membuat dinding kandangnya ini ya. Oke, kandang SCP-173, guys. Setelah itu sebelah sini lagi kita akan taruh begini, guys. Oke, seperti ini. Dan setelah itu sebelahnya lagi nih kita akan taruh lagi dengan pagar netherite, teman. Oke, wih, bentar, sini lagi kita akan taruh begini, guys. Kita hancurkan lagi, setelah itu di sebelahnya lagi nih. Oke, bentar, di sebelahnya lagi guys, kita akan taruh lagi begini. Oke, begini, guys. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan taruh dengan lempeng pasir halus nih di atasnya, guys. Oke, begitu. Setelah itu di sini lagi kita akan buatkan lagi begini. Oke, jadinya seperti ini, teman. Lalu kemudian sini lagi kita akan buatkan lagi begitu. Oke, gini. Setelah itu sini lagi kita akan taruh lagi dengan lempeng batu pasir halus. Oke, setelah itu sini lagi yang terakhir. Ya, jadinya begini, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan taruh dengan tangga bata netherite, guys, begini ya. Oke, seperti kemarin juga kita akan buatkan lagi begitu. Setelah itu sini lagi, teman. Iya, begini. Setelah itu begini lagi. Kemudian sini lagi nih. Kita akan percepat saja menaruh begini, teman. Di sebelahnya lagi, sebelah sini lagi kita akan buat lagi begini, teman. Kayak gini. Dan seperti ini. Lalu kemudian, teman, sini lagi kita akan taruh lagi begini. Oke, lalu kemudian, teman, seperti ini. Dan di sebelah sini lagi nih. Dan setelah itu sini lagi, teman. Gini lagi, setelah itu seperti ini, lalu kemudian begini, teman. Oke, kemudian sebelah sini lagi kita akan buatkan lagi, teman. Kayak gini. Kemudian sini lagi, teman. Dan begini lagi. Setelah itu sebelah sini lagi, teman, kita akan taruh lagi begitu. Oke. Oke, sebelah situ. Kemudian di sini lagi yang terakhir nih. Oke, kita akan taruh begini, guys. Setelah itu begini lagi. Ya, bentar. Kemudian sebelah sini kita akan buatkan begini, teman. Oke, bentar. Kita akan perbaiki lagi seperti ini jadinya nih. Oke. Lalu kemudian di bagian depannya juga kita akan buat lagi begitu. Ya, bentar. Begini. Setelah itu begini lagi, teman. Oke, lalu kemudian di atasnya ini kita akan taruh saja dengan blok warna hitam. Dan setelah itu di sini juga. Oke, lalu kemudian kita hancurkan saja sebelah sini. Dan kita akan taruh dengan blok batu pasir halus seperti itu. Nanti kita akan taruh dengan pintu, guys. Sebentar ya. Oke, saatnya kita akan buatkan pintunya. Oke, kita akan taruh saja dengan pintu besi. Lalu kemudian, guys, sebelah sini kita akan gali dulu. Dan kita akan taruh dengan blok ini ya. Blok apa namanya, saya lupa nih. Oblock netherite ya. Oke. Dan kemudian kita akan taruh saja batin begini untuk membuat pintunya bisa buka tutup. Oke, guys, seperti ini.
Dan saja kita akan membuat lantainya, teman. Tapi sebelum itu kita kali dulu keadaannya suhu pinipin, apakah kandang mereka sudah hampir selesai atau belum nih. Oke, kita kali di sini ini si Ipin, kandangnya hampir selesai, guys. Oke, dan si Upin, oke, kandangnya juga belum selesai tapi sedikit lagi bakal selesai nih. Oke, kita akan langsung saja, teman, untuk membuat lantainya aku. Jadi teman, di sudutnya ini kita akan taruh dulu dengan redstone nih. Oke guys, seperti ini. Lalu kemudian sini lagi ya. Oke, kita akan buatkan dulu seperti ini guys. Lalu kemudian sini lagi kita akan taruh lagi begini. Oke, kemudian teman sebelah sini lagi kita akan buatkan lagi begini. Setelah itu di sini lagi teman kita akan taruh lagi dengan redstone begini. Oke, lalu kemudian sebelah sini lagi teman. Ya, jadinya seperti ini. Lalu kemudian di sini lagi teman kita akan taruh lagi dengan redstone begini. Oke, bentar, sebelah sini lagi dan seperti ini. Oke, dan teman-teman kita akan buat lantainya ini, kita akan taruh saja dan blok netherite semuanya nih. Oke, jadi lantainya warna hitam itu blok netherite. So teman, kita akan langsung saja percepat di sebelah di sini ya. Tapi sebelum itu, jika kalian punya ide lainnya untuk membuat kandang apa lagi dalam tantangan Minecraft Noob versus Pro versus Hacker guys, coba tulis saja di kolom komentar nih. Nanti akan ku buatkan bersama dengan UPP nih. Oke, di video berikutnya guys. Oke, thank you udah request di kolom komentar. Teman-teman, so kita akan skip dulu untuk membuat lantainya ini. A few moments later. Oke, tinggal sedikit lagi guys. Oke, begini dan sudah selesai lantainya di kandang SCP-173 ini guys. Oke, dilihat dari luar begini ya. Oke, dan Ipin, Ipin bantu aku untuk menghias kandangnya ini. Oke, baiklah. Oke, jadi guys, di sebelah sini kita akan taruh saja dengan rak buku ya. Oke, begitu. Nah, setelah itu sini lagi kita akan taruh saja dengan rak buku ya. Oke, begini lagi. Kemudian Ipin juga menghias di sebelah situ. Entahlah dia dengan hias apa tuh. Oke, sebelah sini lagi teman kita akan taruh lagi dengan rak buku. Kemudian sini lagi nih. Oke, begini ya. Oke, kemudian oke, sampai situ saja. Dan setelah itu kita akan buatkan tempat duduk gitu. Entahlah apa ini. Bentar, kita akan buatkan saja seperti ini. Ya, begini teman. Bentar, begini ya. Lalu kemudian gini lagi. Ini seperti meja di laboratorium gitu. Oke, teman, begini ya. Ya, jadinya seperti ini. Lalu kemudian di sebelah sini kita akan buat saja tempat duduk ya. Oke, kursi sofa seperti itu. Lalu setelah itu sini lagi nih. Kita akan buatkan saja seperti ini, guys. Oke, jadinya begini nih. Oke, jadi sudah selesai nih menghias kandang SCP-173 ini. So, langsung saja kita akan masukkan SCP-173. Tapi sebentar dulu. Di sini saya akan perlihatkan bahwa SCP-173 itu akan mencekik orang gitu, guys. Kita akan eksperimen saja si villager di sini. Oke, Bapak villager, kita akan lihat dia akan diserang oleh SCP-173 ini. Oke, jadi kita akan munculkan saja guys. Dan bagaimanakah nasib si villager ini? Oke, SCP-173. Woi, langsung tewas si villager itu. Bentar, sekali lagi aku gak kelihatan jelas nih. Oke, Bapak villager, kita akan lihat teman-teman dicekik atau tidak nih. Oke, wih, ternyata dicekik gitu ya. Ya, ini dia penampakan SCP-173 di Minecraft nih. Oke, jadi kita akan tambahkan lagi SCP-nya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Wow, wow, suaranya sangat menyeramkan guys. SCP-173 ini ya. Oke, suaranya sing sih. Oke, so langsung saja kita akan lakukan penilaian nih untuk masing-masing kandang buatan kami bertiga, Noob, Pro dan juga Hacker nih. Ayo Upin, langsung saja kita lihat saja nanti kandang si Upin bagaimana nih. Oke, itu dia, mereka berdua sudah berada di kandangnya SCP-173 si Upin ini. Oke, so langsung saja kita akan masuk secara bersama nih. Oke, kita akan hancurkan saja pintunya. Dan ini dia kandang SCP-173 buatan si Noob Upin. Oke, di sini ada 3 SCP-173 guys. Lihat. Oh, ternyata pantatnya juga hitam ya. Oke, okay, wih, cukup wih. Suara kalian sangat menyerangkan nih. Dan matanya warna hijau. Oh, kayaknya ini mulutnya sobek gitu ya. Mulutnya sobek guys, terus berdarah-darah gitu ya. Oke, okay, ini lagi. Dan bentuknya seperti kacang ya. Oke, okay, coba kita lihat lagi bentuk kandangnya. Oke, okay, kandangnya ini apa nih?
Lilin kah? Oke, lumayan bagus juga dengan patu SCP 173 yang kecil sekali di sebelah situ ya. Oke, langsung saja kita kasih poin. Oke, jadi si Pink kasih nilai berapa nih? 70 poin guys, dan aku kasih poin berapa ya? 80 poin. Jadi total nilainya adalah 150 poin guys. Oke, jadi kalian kasih nilai berapa untuk kandangnya si Nupopin ini, tulisnya di kolom komentar guys. Oke, next berikutnya kandangnya si Proipin. Oke, apakah kandangnya ini bagus dengan patung SCP 173 di sebelah situ teman? Kita akan masuk saja, silakan masuk. Kita akan hancurkan saya pintunya. Dan kita kalian di sini bentar. Oke, ini seperti penjara kah? Iya, seperti penjara guys. Di sini kita bisa menunggu seperti ini, dan di situ ada si SCP 173 dikurung guys. Oke, di gimana cara kita masuk? Gak tau bubuk. Kita akan coba saja. Dan ini dia SCP 173 di dalam penjara kandangnya ini. Oke. Dan sini ada lampu kelap-kelip nih, lampu berkedip-kedip. Dan di belakangnya itu ada begini ya. Oke, menggunakan redstone gitu teman. Ya begini. Dan ini apa nih? Ini jalan kemana nih teman? Wah bentar, ini mau kemana nih? Bentar dulu guys, ini panjang banget teman. Oke, tembus ke sini. Wow, ternyata tembus kepada si Noob Upin guys. Ini tempat untuk apa nih? Gak tau juga nih. Oke, dan kita kali lagi sekali lagi kandangnya. Oke. Oke, dengan patung SCP di situ SCP 173. So, langsung saja kita kasih poin. Aku dulu aku kasih poin. 90 poin. Dan si Upin kasih poin berapa nih? Cepat Upin. Sebelah. Oke, si Upin kasih poin 50 poin guys. Jadi total nilainya adalah 140 poin nih. Oke, jadi kalian kasih nilai berapa untuk si Pro Upin ini teman? Tulis saya di kolom komentar guys. Oke, 140 poin. Dan berikutnya kandangnya Hacker Boboy. Oke, ini dia penilaian terhadap adalah kandangnya aku. Oke, so langsung saja kita akan masuk ke kandangnya aku ini. Oke, ayo OPP silahkan masuk. Jangan hancurin pintunya, astaga. Oke, teman-teman ini dia. Oke, sudah ada SCP 173. Bentar, kok tinggal 2 SCP di sini? Bukannya ada 5? Yang lainnya pada kemana guys? Oh, ternyata ini lainnya. Mereka ternyata memanjat dan keluar kabur nih. Kabur dari kandangnya aku. Oke, dan teman-teman ini dia kandangnya aku. Apakah bagus atau tidak nih kandang SCP 173 nya buatannya Hacker Boboy ini? Oke, kita ke langsung saja. Teman-teman sudah lihat kah tadi kah saat pembuatan? So, langsung saja Upin kasih poin berapa nih? Si Upin dulu kasih poin 100. Dan si Upin kasih poin berapa nih? Cepat Upin. Oke, dia kasih poin 60 poin, 70 poin nih. Jadi total nilainya aku adalah 170 poin guys. Oke, jadi aku menang kali ini nih. Oke, dan si Ipin juara terakhir ya. Ipin, kamu juara terakhir ini. Kata si Ipin, oh no. Ya, oh, Ipin gak apa-apa. Pasti kamu akan juara lagi pertama di konten berikutnya. Dan si Ipin juara kedua nih teman. Oke, jadi itu dia video tentang Minecraft No First Pro per Second membuat kandangnya SCP 173. Bentar, SCP 173 malah kabur nih ke kandangnya, di kandangnya aku. Jadi guys, jika kalian punya ide lainnya untuk membuat kandang apalagi, tulis saya di kolom komentar nih. So, thank you udah nonton video sampai selesai. Jangan lupa kasih like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.